Halo kawan-kawan semua, sahabat Andos Channel, kita jumpa lagi hari ini. Apa kabar kalian semua kawan-kawan? Tentu sehat ya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah kawan-kawan, kali ini kita mau unboxing, review, dan instalasi sebuah produk yaitu lampu penerangan jalan umum. Nah, di depan saya ini sudah datang barangnya. Saya beli dari marketplace. Nah, kawan-kawan, mari kita unboxing lampu jalan ini. Kawan-kawan, ini ada barangnya. Ini nanti di tiang. Ya, nanti kita tempel nanti di sana. Yang ini lampunya. Yang ini 100 watt, ya. Merek Hilos. Di kode IP65. Oke. Merek Helios di kode IP65. Oke. Nah, yang ini solar cell-nya. Ini ada remote-nya ya. Nah. Panjang daripada tongkatnya ini adalah di 48 ya, panjangnya 48. Nah, sekarang kita ukur dimensi lampunya ya. Nah, dimensi lampunya panjangnya 40 cm, lebarnya adalah 21 cm. Solar cell-nya panjangnya di 67 cm, lebarnya di 35 cm. Nah, dari sisi bahan, yang ini adalah dari besi, yang ini dari kaca ya. Oke. Yang ini solar cell-nya dari kaca. Yang ini adalah aluminium. Oke. Nah, baik kawan-kawan, solar cell ini memberikan garansi 1 tahun. Solar cell ini bersifat menyala terus ya, sampai maksimal. Dia tidak mempunyai sensor gerak. Jadi bisa kita nyalakan dari remote ya, bukan dari sensor gerak.
Nah, itu hebatnya. Nah, solar cell ini, lampu ini mempunyai daya di 100 watt. Nah, jumlah daripada LED-nya adalah dia di kolom, dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 kotak. Jadi satu kotak dia mempunyai lampu LED-nya 12. Nah, sehingga total daripada lampu LED-nya itu adalah di 216 titik. Solar panel ini memiliki di daya 35 watt di 6 voltase ya ini. Nah, baterainya ada di dalam, memiliki daya 30.000 mAh dan 3,2 volt. Nah, baterainya ada di dalam sini ya. Nah, menurut informasi dari produksinya, lampu ini bisa menyala 12 sampai 15 jam. Nah, kawan-kawan, coba kita tes ini ya, solar cell-nya, kabelnya. Kita masukin. Ini. Nah, karena ini di siang hari, ya, kalau kita tekan on, ini ada remote-nya. Kalau kita tekan on, dia hanya berkedip aja. Nah, sekarang coba kita tutup ini nih ya. Coba kita tutup dia. Nah. Oke, coba kita nyalakan powernya. Wih, langsung nyala dia kawan-kawan ya. Oke. Sekarang kita matikan ya. Oke. Kita nyalakan on. Wih. Kita matikan ya. Oke. Sekarang kita nyalakan lagi. Oke. Nah, karena kita coba kita buka, apakah dia mati? Nah, mati sendiri ya kawan-kawan ya. Oke, baik. Jadi berfungsi dengan baik ya ini ya. Nah, coba kita tes. Tes sekali lagi. Kita bikin on. Nyala. Kalau kita pencet yang 4H. Jadi kekuatannya 4H ini berarti 4 jam ya. Kalau nyala seperti ini berarti dia tahan 4 jam. Kalau yang 6, ini 6 jam. Kalau 8 jam, nah ini 8 jam. Kalau 10 jam, oke, mari kita matikan. Mantap ya kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, mari kita instalasi lampu penerangan jalan ini pada tempatnya. Mari kita saksikan.
Baik kawan-kawan, sekarang dia sudah posisi terpasang dengan baik. Sekarang kita coba ya pakai remote ya. Oke, sudah berkedip ya kawan ya. Cuman karena masih terang, dia belum bisa menyala dengan baik. Oke, berarti nanti sore kita pasang ya, kalau udah gelap ya. Nah kawan-kawan, sekarang coba kita cek, sekarang sudah jam 6 sore. Kita lihat lampunya, nah dia sudah menyala ya, masih dia sudah menyala tapi belum terang. Coba kita matikan. Nah dia mati pakai remote. Sekarang kita nyalakan. Wih, oke, dia sudah nyala terangnya. Lebih baik kawan-kawan, mantap ya. Nanti kita lihat kalau udah malam sekali ya. Nah baik kawan-kawan, sekarang jam 8 malam. Kondisinya ini solar cellnya ada lampu jalannya sudah nyala ya, lumayan terang ini. Nah coba kita matikan sebentar ya, ini ada remote-nya. Oke, kita matikan remote-nya dulu, off. Nah ini gelap kawannya, kawan-kawan, ini sangat gelap. Sekarang kita on-kan dulu ya. Nah itu dia, sekali lagi kawannya kita matikan dulu ya. Oke, ini kawan-kawan sudah mati lampunya, panel surianya. Nah sekarang coba kita nyalakan lagi sekali lagi. Nah ini ya, ini dia lampunya. Oke, kita matikan lagi. Ini remote-nya, kita matikan. Oke, mati deh kawan-kawannya. Sekarang kita nyalakan sekali lagi. Itu dia kawan-kawan, terang sekali ya. Ini ya. Tuh, ya sinarnya ya. Tuh, bisa diterangi semuanya. Oke, sekali lagi kita matikan. Nah, ini gelap ya kawan-kawannya. Sekarang kita rekon sekali lagi. Nah, ini dia kawan-kawan, terang sekali. Nah, demikianlah teman-teman sekalian, panel seruannya sudah menyala dengan baik. Mantap. Halo kawan-kawan sekalian, demikianlah tadi kita sudah saksikan instalasi pemasangan lampu solar cellnya berhasil dengan baik. Yang penting di sini, kalau ada pertanyaan, mana lebih untung, kita pasang lampu listrik yang notabene kita bayar, atau kita pasang solar cellnya? Kita lebih hemat memakai lampu yang mempunyai arus listrik dari rumah. Nah, tujuan daripada lampu solar cell ini adalah sangat berguna ketika aliran listrik tidak ada. Maka solar cell sangat dibutuhkan. Nah, kalau ada yang membandingkan mana lebih murah, kalau ada instalasi di rumah menggunakan atau menyambung listrik dari PLN atau memasang solar cell, jawabannya jauh lebih murah memasang aliran PLN di rumah. Nah kawan-kawan, demikianlah analisanya. Mudah-mudahan video ini dan keterangan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan bila video ini sangat membantu, jangan lupa tekan subscribe-nya, bunyikan loncengnya, agar kita ketemu kembali di produk-produk lain. Terima kasih.